Assalamualaikum sahabat BNM, jumpa lagi dengan kita BNM Ulin You. Oke teman-teman, hari ini kita mau mereview salah satu hotel dekat dengan pintu tol Paster di Bandung ya teman-teman, yaitu Hotel Andalusia. Nah, pengen tahu ada fasilitas apa saja? Ikutin kita terus yuk, let's go. Kita tuh di Google-nya tuh ada di luar sana. Jadi teman-teman, kalau yang dari sini, dari jalan raya itu, dari ada Mac ini, kita masuk ke dalam ya. Karena saya juga ternyata nyari. Nah, ini depannya ini. Nggak ada petunjuknya nih, yang mic ini kita tinggal masuk ke dalam tuh ada di sebelah sana yang besar ya. Oke. Oke, kamar kita 308 dan ini kita harus naik ke sini. Kita di lantai 3 untuk tangganya seperti ini dan ini tidak ada lift. Oke, coba lihat. Untuk tipe kita ini adanya di lantai 3 dan di sini ada deposit 100.000 ya. Oke, 308. Ini 302, 304, 5, 6, 7. Oke, ini dia kamar kita. Otomatis kita cek kamarnya, kita masukkan dulu di sini. Oke. Ini dia kamar kita teman-teman. Tuh, suasananya dan kamarnya estetik juga ya dengan harga segitu. Dan ini kamar TV-nya ya teman-teman. Untuk TV-nya dia sudah TV kabel ya. Dan bagus tuh. Oh, TV-nya oke. Ukuran 32 seperti biasa. Oke, ini dia kamar kita dan kita coba lihat ini kasurnya. Kita kasurnya yang queen teman-teman. Dan di sini kita dapat dua handuk di sebelah sana. Ada tempat simpan barang. Saklarnya di sana tuh ya, ada colokan juga, ada lampu. Di sebelah sini ada buat simpan barang dan juga ada hangernya ya, depotnya. Dan ini pemandangan kita. Untuk bantalnya tuh ada dua, yang besar, yang kecilnya dua. Untuk kasurnya oke. Dan selimutnya juga tidak terlalu bersih banget, tapi bersih ya, adalah dikit-dikit gitu ya, bekas-bekasnya. Seperti ini, AC-nya ada di atas. Tidak terlalu luas, tapi nyaman juga. Sini juga ada tempat sampah. Ini ada tisu, dan juga apa ini? Oh, di sini dia mempromosikan ada sesapi. Tuh, di sini kita bisa pesan juga. Ada harganya 32.000, silida 41 tuh. Oke, ada seblak juga teman-teman. Nasi goreng juga 25.000. Dan kita hanya dapat 2 air mineral. Ini ada kursi dan juga ada lacinya seperti ini nih. Oke. Dan di depan sini ada cermin. Ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba mau lihat untuk toiletnya. Cuk, ini dia toiletnya. Wow. Ini toiletnya, ini juga ada tisu, disediakan tisu dan juga ada kasetnya. Di tempat handuk, itu showernya di sebelah sana. Cuk, untuk fasilitasnya, kita ada pasta gigi, ada sabun juga. Dan di sini ada cermin dan ada tempat sampah di bawah. Ini
mini banget ya. Tapi ya cukup dapat kita di sini. Oke, teman-teman, itu saja tuh untuk fasilitasnya, kamarnya. Di San Andalusia Hotel ini di Lodgegate Branch ya, kita dapat harganya 115.000. Wow. Untuk harga normalnya kisaran di tipe yang superior ini kisaran dari 200.000-an ya teman-teman, tergantung kapan teman-teman bookingnya, tapi kisarannya sekitar 200.000-an. Oke. Seperti ini harganya. Ini view kita, pemandangannya. Nih, tuh. Oh iya teman-teman. Nah ini kita kebetulan di pas depan. Teman-teman ini ada, jadi si hotelnya itu, nih tuh kita harus masuk ke dalam. Jadi itu jalan rayanya. Nah kalau di Google Map itu kan di depan sana. Teman-teman tinggal masuk ke dalam ke sebelah sini. Nah baru ada Hotel Andalusia. Ini Mac ya. Gedung mereka di sini. Jadi teman-teman masuk ke dalam. Itu ini view atasnya nih di lantai 4. Ini tangganya kita di lantai 3 dan ini. Nah, ini lantai 2. Tidak terlalu luas hotel, tidak terlalu, tapi cukup bagus. Langsung ke lantai 1 dan ini dia lobby. Oke, teman-teman, untuk Hotel San Andalusia ini sedikit review. Untuk kamarnya itu cukup instagramable ya. Walaupun kecil tidak luas, tapi dia cukup rapih dan estetik juga ininya, modelnya ya, desainnya. Terus untuk kamar tidurnya dan kasurnya dan juga bantalnya oke. Kamar mandinya juga cukup bersih dan ya cukup luas untuk tipe dengan harga segini ya. Yang tipe superior ini dengan harga kisaran 200.000-an. Untuk tempat di sini tuh cukup strategis ya. Kalau yang dari luar kota yang kemalaman, kita bisa dekat banget dengan hot ini apa, keluar tol Paster teman-teman di sini. Ya sekitar berapa ratus meter gitu dari tol Paster ya. Itu cukup dekat. Kemudian selain fasilitas, AC juga dingin dan di sini ada WiFi juga. WiFi-nya sudah oke. Cuma mungkin di sini kita tidak ada fasilitas untuk ini apa namanya, buat air panas ya, pemanas, dan juga kopi gulanya di sini tidak ada teman-teman. Tapi untuk tempat dan juga fasilitas yang lainnya oke. Ya, dan ada lagi minusnya di sini. Oh ya, di sini udah jelas tidak ada lift ya. Jadi kita harus naik, mungkin ya tidak cocok buat yang lansia, tapi bisa aja kita minta di bawah di lantai 1. Untuk sementara itu bukan sementara, emang itu seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita review, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan notifikasinya diaktifkan biar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang hotel atau tempat wisata khususnya di kota Bandung. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.